Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama WTD Channel. Kali ini saya akan belok ke kanan ke arah Jalan Pakembangan Ciniru. Bagaimana situasi dan kondisinya? Kita ikuti terus, guys. Di sini jalanannya cukup menurun, jadi diharapkan hati-hati untuk melintasinya. Dan di depan ada jembatan melintasi Sungai Cisanggarung kalau tidak salah. Airnya sedikit surut, jadi batu-batunya terlihat jelas, guys. Dan di sini di Jalan Desa Pakembangan Ciniru ini terdapat bumper Pakembangan. Di sini suasananya banyak pohon pinus, jadi cukup mantap buat berkemah atau camping di sini, guys. Kita akan masuk ke bumper Pakembangan itu, guys. Bagaimana kondisi di sana? Tetap ikuti terus, guys. Kondisinya seperti ini, guys. Cukup rimbun. Berhubung habis hujan, jadi jalanannya cukup basah. Wahana wisata pinus Pakembangan, kita akan masuk, guys. Di situ terdapat juga menara atau sebuah spot untuk foto, tapi sudah lama mungkin termakan usia, jadi kondisinya sedikit rapuh, guys. Dan di situ terdapat sebuah musala untuk melaksanakan kewajiban sholat lima waktunya, guys.